Sony. Mas, Mas, jadi ke minimarket enggak? Ke minimarket enggak? Oh, aku kan minum kok. Minum apa? Air putih. Hah? Ini punya siapa tuh? Apa? Apa sih? Kurang mau. Oke, okay, Mas. Ya. Oke. Okay. Ya, penting minum. Boom, boom, boom. Boom. Kok ingat banget ini ada minimarketnya di pom bensin. Kecil. Silo. Silo, men. Jadi emang-emang ini loh di gue, di apa jenisnya? Nyalain. Tapi emang bis kayak gitu kan solar kurang apa? Kurang apa? Ya berarti orang-orang nge-vlog tuh kayak gini terus tangannya. Iya yo. Tapi orang yang ngomong kamu kalemnya sulit dorong. Kok baunya agak sedikit aneh. Yang gak dingin ada gak sih? Oh ada. Yang gak dingin aja. Ya biasa enggak? Ada. Apa ades? Ya, boleh. Ini? Ya boleh. Buat nyampur. Yeah.
Iya jam mbak. Sunblock biar enggak gosong. Mas PPI-nya. Sudah sampai. Amber ketawa. Sudah makan, tinggal sholat, istirahat sebentar. Oh, itu sih ya. Bilangnya di Semarang ya. Iya. Jadi enggak ngerti. Jogja. Ya, ini pertama kali lah kabar ketawa. Kon nyekel na. Sing gawe YouTube. Rizky Novali jangan lupa di subscribe ya, subscribe ditonton. Jangan di skip skip biar kalian tahu endingnya kayak apa. Nek di skip orang $1 bro. Ya masuk balik ya. Halo, selamat sore semuanya. Baik lagi bersama Rusin. Sekarang saya lagi ada di Malioboro. Gimana? Halo guys, sekarang di Mantai Hotel. Rapat ya, untuk acara ya. Ayo dibimbing, silakan dibimbing rapatnya. Kita akan persembahkan. Halo, kita berjumpa lagi di Yogyakarta. Sekarang ada di alun-alun Kidul Jogja. Di sana ada pohon beringin 2 yang terkenal sekali, yang katanya kalau jalan dengan tutup mata bisa melewati tengah-tengahnya nanti menang. Habis main odong-odong. Habis main odong-odong sama Mas Bowo. Halo, apa sih? Habis main odong-odong. Asem. Ini nge-vlog di Jogja. Halo. Sebelum nanti kita pulang lagi ke hotel. Boleh jagong lah, nongkrong di sini. Berhasil gak tes pohon beringinnya? Berhasil maksudnya? Berhasil gak? Berhasil dong. Berarti bisa masuk orang ya. Pintar. Nabrak, nabrak. Kosong loh.
Coba ulangi lagi. Alhamdulillah. Ulangi lagi coba. Atas izin Allah.